Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, selamat pagi. Mudah-mudahan dalam situasi sehat walafiat, segala yang diusahakan dimudahkan, dan apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pagi hari ini saya berada di Pasar Pariaman. Kita akan update pasar pagi yang menyalurkan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya untuk beberapa menit ke depan. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa sokong terus dengan like, dengan share, dan bagi yang baru bergabung di channel ini, ditunggu partisipasinya untuk subscribe agar selalu mendapat pemberitahuan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Tarui. Mungkin sebagian besar sahabat YouTube dan dosana-dosana bertanya-tanya kenapa saya suka mengupdate aktivitas dan suasana dari pasar yang merakyat ini. Sebenarnya saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada para sahabat YouTube dan dosana-dosana bagaimana perjuangan dari dusana-dusana kita dalam mencari penghidupan di kehidupan pasar Pariaman ini, salah satu pasar yang sudah berusia cukup lama ya, sebab pasar ini terbentuk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dulu ya, jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Juga barangkali sama juga dengan pasar-pasar rakyat yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini. Pada hari ini bisa kita lihat ya, di sekitar areal parkir yang mengelilingi bangunan pasar rakyat ada banyak pedagang-pedagang yang tidak hadir ini sebenarnya, atau ada juga yang mengatakan bahwa sebahagian besar pedagang-pedagang yang semula berada di lokasi ini berpindah ke bahagian jalan yang ada di depan bangunan pasar rakyat ini, sehingga aktivitas dari para pedagang ini tidak terpusat sebagaimana yang diingini oleh kebijakan pemerintahan Kota Pariaman sebelum masa Wali Kota PJ ya, penjabat yang ditugaskan oleh Kemendagri pada saat ini di Kota Pariaman. Sebelum menempati areal parkir sekitar bangunan pasar rakyat ini, para pedagang-pedagang pasar pagi ini semula berada di lokasi areal parkir lapangan Merdeka. Kemudian para pedagang ini dipindahkan untuk konon ya, tujuannya lebih terpusat dan lebih terlihat rapi. Tapi ada juga yang menyebut agar bangunan pasar rakyat ini menjadi ramai karena sejak diresmikan ya nyaris sepi, hampir tidak dikunjungi oleh masyarakat ya. Ya begitulah
situasi dari pasar yang ada di Pariaman ini saat ini. Lalan dah hujan lain. Ya, jadi diborong tanah lah. Akhirnya saya sampai di Jalan Bagindo Aziz Khan ya. Ini jalan yang merupakan akses Kota Pariaman ke arah selatan. Jadi kalau kita lurus nanti itu akan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Seterusnya dapat akses menuju ke Kota Padang. Dari Jalan Bagindo Aziz Khan kita mengarah ini ke perempatan jalan di depan kita ini adalah di sebelah kanan ya, merupakan area lama dari pasar pagi di mana dulunya berlangsung sejak pukul 5 pagi sampai pada pukul 10 siang. Tapi banyak kenyataannya sampai ke pukul 12 siang. Oke, inilah kesibukan yang terlihat dalam rekaman kita pada pagi ini ya, pagi Kamis tanggal 11 ya Januari 2024. Kita menuju ke depan leretan pertokoan Yonsecati. Nah, ini suasananya pada pagi ini. Di sebelah kanan inilah area lama dari pasar pagi, areal parkir lapangan Merdeka ya. Tapi kita tidak fokus ke sana, kita lebih fokus Sarai Palembang manih. Manih Badaru. Jualan Sarai Palembang manih. Pedagang-pedagang kita yang hadir pada pagi hari ini Sarai Palembang manih. Aktivitas pasar pagi. Mudah-mudahan laris manis ya. Walaupun ada yang semangat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lesu, ya maklumlah ya. Ada yang berrezeki, ada yang kurang rezeki, ada yang memang belum punya rezeki. Tapi mudah-mudahan semuanya di dalam situasi yang optimis dalam menghadapi kehidupan. Buat hidup lebih hidup, tintiang taruh. Terima kasih. Thank you.
Hei, sukoi. Ya. Santan dari Palembang, Manih Badarua. Hah? Lado ge Manih Badarua ini ya. Dikukur. Hah? Dan dua ya. Hai, ya. Sandra. Sarai. Hai. Anda dah elok eh dah. Ada dah. Buah, ikan cibuk. Wah, ini batau ni. Batau. Batau. Dari Los Ikan Pasar Pariaman. Saya wah ini penggilingan cabe ini ya. Jadi ada ibu-ibu yang butuh menggiling cabe cara tradisional ini dengan batu lado ya. Konon rasanya lebih mantap ya. Untuk masakan keluarga. Oke, kita lanjutkan perjalanan keliling Pasar Pariaman. Guys, ya. Ini ikannya. Ikan mandok, guys. Ikan mandok. Ikan besar. Santan nih, guys. Santan situhua. Santan situhua, guys. Santan situhua. Mau disalah tuh kayaknya. Salah di like, guys. Kasih tutup di Jogok. Boleh jangan sih, bangun dia dah. Boleh jangan rugi. Apa hari tu Up payungnya. Terjun payung. Terjun payung. Ini mau terjun payung?
Terjun payung. Tari ya namanya, tari alang ada, bang. Tari alang. Tari alang. Ya, titik para kuda. Barakuda. Ya, lalu. Barakuda. Kamu rencah. Ya.